Bagi sahabat yang suka berpetualang di alam lepas dan memacu adrenalin, aktivitas di lokasi wisata ini bisa menjadi salah satu pilihan tepat untuk mengisi liburan akhir tahun kamu. Ya, para pengunjung yang berjejeran beralaskan ban pelampung ini bersiap menghadapi terjangan arus sungai dengan mencoba sensasi wisata river tubing. Wah, ini sih seru banget. Gimana guys? Pengunjung yang bisa mencoba wisata river tubing ini akan dibawa mengikuti arus sungai. Arus akan semakin deras apabila bendungan air dibuka yang membuat adrenalin semakin terpacu dalam merasakan wisata river tubing ini. Ternyata wisata river tubing yang berada di Desa Kemuning, Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah ini merupakan saluran air yang disulap menjadi lokasi wisata. Terletak di kaki Gunung Lawu disertai pemandangan perkebunan teh dan hawa yang sejuk, membuat lokasi wisata ini banyak diminati wisatawan dari berbagai daerah, terlebih di liburan akhir tahun seperti sekarang. Nah, liburan tidak sekolah juga Natal tahun baru itu ada peningkatan hampir 50% sama pengunjung. Dan juga wahananya di tengah-tengah kebun teh, kesejukan lereng Lawu. Bagi yang ingin mencoba sensasi river tubing, tidak perlu mengkhawatirkan masalah keselamatan. Selama mengikuti arus dengan jarak 1000 meter, para pengunjung akan diberi pengaman berupa helm dan pelampung. Ibu Ikana, tadi ngikutin apa ini, Bu? River tubing. Gimana? Bisa diceritakan keseruannya seperti apa? Enak sekali, mengasihkan. Mengasihkannya gimana? Adrenalinnya terpacu atau gimana? Iya, pas turunan kayak gitu. Bagi pengunjung yang ingin merasakan adrenalin wisata river tubing, cukup merogoh kocek Rp15.000 per orang. Nah, gimana sahabat? Tertarik untuk mencoba sensasi river tubing ini? Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Joani Agusti, RTV.